Jadi memang September itu khususnya 4 September ya, Hari Kesehatan Seksual Sedunia. Jadi memang pada perayaan Hari Kesehatan Seksual Sedunia ini kami Damar di Lampung berserta dengan 7 organisasi lainnya se Sumatera ini sedang mengkampanyekan pentingnya pemenuhan hak kesehatan seksual. Karena selama ini pengetahuan, kesadaran tentang tubuh, tentang seksualitasnya itu tidak banyak diberikan pengetahuan baik ke perempuan muda, ke remaja gitu. Sehingga persoalan terkait dengan seksualitas itu sangat tinggi. Nah, pada tahun ini 2018 itu Damar memang memfokuskan pada remaja. Kenapa remaja gitu? Dari hasil pengalaman pendampingan kami, saat ini kalau kita lihat dari klasifikasi usia, yang menjadi korban kekerasan itu anak-anak remaja gitu. Nah, kemudian juga dari segi usia, yang menjadi pelaku kekerasan seksual itu juga laki-laki remaja gitu. Jadi kalau kami lihat memang masih minimnya pengetahuan tentang tubuh seksual, seksualitas, bagaimana menjaga diri gitu. Nah, kayak tadi yang disampaikan oleh Ana Yunita Pratiwi kan dari Damar gitu. Dari hasil penelitian kami tentang kehamilan yang tidak diinginkan, jadi angka kawin anak di Lampung itu tinggi. Kalau dari data pengadilan agama itu kenaikannya berapa persen? Dan tidak ada data. Dari tahun 2015, 16 sampai 17 itu kenaikannya signifikan. Salah satu media cetak Tribun waktu itu juga launching gitu. Tapi dari hasil penelitian kami bahwa kehamilan yang tidak diinginkan pada anak-anak remaja itu tinggi. Kemudian upaya-upaya pengguguran kehamilan yang tidak aman juga tinggi. Mulai dari minum jamu-jamu sampai dengan memasukkan alat-alat untuk pengguguran kehamilan itu sangat tinggi, dan itu berisiko menyumbang angka kematian ibu di Lampung gitu. Nah, untuk itu Damar hari ini kami memfokuskan pada penyadaran kepada anak-anak muda tentang pentingnya menjaga tubuhnya, menjaga kesehatan seksualitasnya, karena sekali lagi ketika tidak dikenali tubuhnya, kemudian seksualitasnya, akan terjadi lagi pengabaian-pengabaian terhadap organ-organ reproduksi, dan akhirnya makin banyak marak gitu. Kasus HIV/AIDS aja sudah enggak. Selama ini kan kita ketika dengar kasus HIV/AIDS itu pasti kawan-kawan pekerja seks komersil gitu. Tapi sekarang ini enggak gitu. Narkoba, HIV itu justru sudah banyak ke anak-anak muda. Jadi melalui perayaan Hari Kesehatan Seksual ini kita mau memberikan penyadaran tentang pentingnya pemenuhan hak seksualitas pada anak muda. Kemudian juga kita ingin anak-anak muda ke depan, dari mereka-mereka ini kan semua remaja dari 6 kabupaten kota, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Timur, Tengah, kemudian juga Tanggamus dan Utara. Harapannya mereka nanti yang menjadi penggerak di komunitasnya, menjadi penggerak di wilayahnya, bahwa kesehatan seksual itu hak gitu, dan kita semua wajib bertanggung jawab untuk menjaga itu gitu. Mereka aset generasi penerus bangsa, kalau tidak dijaga itu kapan lagi gitu. Nah, kemudian melalui dance gitu kan, melalui outbound, kalau melalui diskusi kelas gitu, pasti anak muda sekarang kelompok kan dibilang anak-anak milenial yang udah nggak mau lagi kita pidato-pidato dalam kelas gitu, pasti mereka bubar. Jadi kita mau mencari ruang yang disukai anak gitu. Apa ruang yang disukai anak? Anak kan suka ngumpul, dance, kemudian outbound gitu. Nah, outbound ini pun juga ingin membentuk solidaritas di antara mereka, kemudian juga ingin membangun kesadaran bahwa berorganisasi penting, karena mereka ini cikal bakal generasi penerus bangsa di ke depan. Harapannya yang bersama dengan pemerintah desa, negara itu mulai melakukan upaya-upaya strategis untuk pemenuhan hak kesehatan seksual, sehingga anemia terhadap remaja nggak ada lagi, aborsi tidak aman nggak ada lagi, kehamilan yang tidak diinginkan nggak ada lagi, perkosaan juga itu harapannya itu nggak ada lagi. Kalau mau nurunin drastis memang nggak mungkin, tapi minimal mereka bisa sedikit-sedikit itu meminimalisir kasus-kasus kesehatan seksual. Upaya dari Damar sendiri Mbak sejauh ini Mbak? Upaya Damar sejauh ini kami terus melakukan pendidikan dan penyadaran ke anak-anak muda gitu, ke anak-anak muda. Tapi selain ke anak muda, kami juga bermitra dengan pemerintah desa, tokoh-tokoh agama, karena pemerintah desa, tokoh-tokoh agama itu orang yang selalu didatangi oleh masyarakat ketika ada persoalan gitu terkait dengan ini. Jadi
kami melakukan penyadaran ke anak muda, ke tokoh agama, pemerintah desa gitu. Kemudian juga ke bahkan ke negara sendiri, karena sekali lagi mandat dari undang-undang kesehatan, mandat dari banyak konvensi internasional, bahkan mandat SDGs itu negara bersama masyarakat, bersama teman-teman media dan filantropi itu berkewajiban untuk percepatan pencegahan maupun penyelesaian persoalan kesehatan seksual reproduksi. Mbak, kekerasan seksual itu sendiri kalau untuk di wilayah Lampung paling banyak di kabupaten mana, Mbak? Datanya aja. Kalau data BRIN wilayah tertinggi di Bandar Lampung ya. Wilayah tertinggi kedua, nanti Afrin ada datanya. Oh, nanti iya, misalnya absen kawan-kawan kasih WA nanti dikirim ke data. Rata-rata penyebabnya apa itu, Mbak? Rata-rata di Bandar Lampung paling banyak apa? Jadi kalau Bandar Lampung nggak bisa dipungkir ya, nggak bisa di pergaulan juga. Pergaulan ya. Pergaulan salah pertama. Satunya ini loh Mbak, biasanya kan anak-anak muda ini nonton bokep di TV. Nah, tahu kalau itu tahu kalau itu kan. Kalau ya, Mbak ya. Benar nggak? Ya, ya. Gimana? Ada peran kita nggak untuk pemerintah untuk menghapus situs-situs kayak gitu tuh? Jadi sebenarnya gini, situs ada kalau misalnya anak-anak muda kita sudah dibekali tentang pengetahuan tentang pentingnya menjaga ini.